Kalau kita betul baik hati, orang tegur hak zahir kita salah, maka kita akan kata, ya betul sungguh. Oh betul, perangan buat tak juruh. Oh jelah. Ni, dia mau tak tahu hati perut benda ambuh setara mana. Ah, nak benih lagi kata. Tak sahuh, apalah aku tu. Mukaddimah dia tak sapat dah. Akhlak mencerminkan hati, hati mencerminkan akhlak. Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu, maksud ataupun tujuan belajar ilmu tasawuf, kita belajar ilmu fiqh, kita belajar ilmu tauhid, ada tujuan dia. Tiga ilmu ini dia ada matlamat dan tujuan dia. Kenapa kita belajar? Kita belajar ilmu tauhid supaya jadilah kita orang yang mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah Ta'ala di dalam ketuhanan, dialah Tuhan yang sebenar-benarnya. Maka tu tujuan belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu fiqh tujuan dia adalah supaya amalan yang kita buat, segala ibadat yang kita buat itu sah, betul, kena dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah. Ketiganya, kita belajar ilmu tasawuf. Kenapa kita belajar ilmu tasawuf ni ada maksud dan tujuan dia? Tujuan daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir. Bersih daripada najis, dah itu kita pekoh. Bersih daripada apa? Segala perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang tidak ada akhlak. Nah, maka akhlak zahir pun kena cara. Anggota tubuh zahir tak cara tak apa, tapi perangai bagus. Tak mandi tak apa lagi, tapi hati itu kena bersih. Tapi kalau 14 kali mandi tapi hati tak bersih, masalah. Maka ilmu tasawuf ni pertama dia beki perangai kita daripada perangai tak berjuruh. Orang tengok perangai tidak ada akhlak, tidak ada moral, tidak ada sopan susilo dipanggil. Orang tua panggil tak ada teretik terening. Maka perangai kena ubah baru mengaji tasawuf. Kalau ngaji tasawuf, 400 butir kitab ngaji tasawuf. Ngaji kitab Hikam, ngaji kitab Ibnu Arabi, ngaji kitab Fususul Hikam, ngaji kitab Futuhat Makiyah. Tapi perangai, akhlak pun super setel dah. Nah, tak dengar kata orang, takabur, sombong, kata-kata pun tak juruh. Pekdoh apa mengaji. Hak pertama tak lepas dah. Jadi hak akhlak tak lepas dah. Maka tasawuf-tasawuf bukan di kitab tu. Ngaji 14 butir kitab ke 100 butir kitab tak bersoho. Perangai kita tu berubah kodok. Tu maksud kita mengaji tasawuf. Tapi kalau kita mengaji kitab Allah, kitab biasa ya. Tetapi perangai berjuruh. Kecek tergetik tergening, kecek lemah lembut perangai. Nah, ikhlas, tidak riak, tidak ujuk. Ha, jalalah tu, tasawuf lah tu. Sebab tu tasawuf ni dia tak tengok di kitab dah. Dia duduk cokoh dengar, perhati gapo dia. Orang tua dulu kalau ngaji tasawuf, dia pakai duduk nyandar dinding, dia tengok, perhati selu-selu. Kalau pekoh kena tengok kitab, tauhid kena tengok kitab. Tasawuf ni betul-betul ngaji dengan hayat, dengan hati, ngaji dengan menghayati. Duduk kita perhati lagu mana nasihat daripada mutiara-mutiara kata di dalam kitab tasawuf kita padai dengan hati kita. Hari ini berapa butir hamba boleh amal? Nasihat daripada orang berapa banyak hamba boleh amal? Boleh sekali, tak apa boleh. Boleh so, tak apa dah hari ini. Esok so, pulak so, lama-lama habis. Nah. Supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada sifat kecelakaan. Apabila perangai tu berjuruh, maka hati pun jadi berjuruh. Tak boleh kita kata. Kita kata hati yang berjuruh, tapi perangai yang tak berjuruhnya.
Dia kata perangap juruh ni menyampaikan kepada hati yang juruh. Tanda, tangga menunjukkan kepada hati juruh. Kalau hati orang tua kata, kalau lori bawa pasir terbalik tu bik pasir. Tak ada bawa pasir terbalik tu bik gula. Nah, maka kalau hak zahir tu nampak tak comel dalam hati perut pedas. Nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Katanya Nabi, kami hukum tengok hak nampak mata. Hak zahir mata, hati demo ambo tak nampak. Perangai demo nampak di mata ambo. Maka ambo nilainya di mata ambo. Nabi pun tak salah. Nabi kata kita hukum secara zahir. Wallahu yatawalla sarair. Hak rahsia-rahsia dari hati perut pedas demo hak tu dengan Tuhan tak sudah pikai. Ambo pun tidak diwajibkan untuk tahu dari perut pedas demo setara mana demo gapo dia apa. Hak penting ambo nilai hak zahir. Ah, maka hak zahir kalau-kalau orang kata kita kerana zahir, jangan dok marah kalau zahir kita cacat. Ai jangan dok buat berojoh pula hati perut pedas ambo napa ya zahir gini. Ah, hak ni buat hujah sebab bagi orang tak tahu. Orang mana tahu hati kita? Maka kalau orang kata kita dengan sebab zahir kita salah, ah, jasa tak sedap benar dengan hati kita. Tak sedap buat berujuh dengan hati ambo. Ambo perangai tak juruh ni nampak ya tak tutup aurat ni. Hati ambo bagus, baik, ingat Tuhan. Jangan guna hati untuk buat hujuh segala perbuatan kita hak zahir salah. Hak zahir salah ngakulah. Kalau kita betul baik hati, orang tegur hak zahir kita salah, maka kita akan kata ya betul sungguh. Oh betul, perangai ambo tak juruh. Oh jelah. Ni. Demo tak tahu hati perut benda ambo setara mana. Ah, nak benar lagi kata. Tak sauh apalah aku tu. Muka demo dia tak sapat doh. Akhlak mencerminkan hati, hati mencerminkan akhlak. Dia lagi nak guna ilmu tasawuf, nak guna hati, nak menghalalkan holok luar. Luar-luar. Tak salah hal orang ni dok kata pula orang demo dok kata kat ambo. Dah kita yang menyebabkan orang kata kita. Lainlah kalau kita molek dah tiba-tiba orang kata lagi. Ah, salah dah. Sebab tu kalau dah lebat mengumpak, ngumpak ni. Nah, kalau kita buat molek dah, dia mau kata lagi, ah dosa mengumpak. Pahala dia kita ambil. Dosa di, kita dia ambil. Nah. Mana kalau kita buat benda tak molek, kita buat macam biasanya arti ya. Nah, arti orang-orang tak juruh. Dia buat benda tak molek, orang pun kecek mengenai diri dia. Orang gosip, orang goni, kau apa dia. Maka menyebabkan orang kecek mengenai dia, dia pun kata, ha, mengopak tu berdosa. Siapa dia menyebabkan mengopak kerana perbuatan dia? Maka dia juga berdosa. Orang mengopak pun berdosa, dia sendiri pun berdosa. Tak ada istilah ambil pahala, tak ada istilah sama-sama berdosa belakang. Sebab dia punca. Tapi kalau dia bukan, ha. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Anggota yang zahir itu ada 7 anggota. Nah, kena cara ni. Hak ni hijau tasawuf. 7 anggota hak zahir ni kita kena cara. Ikutlah kita nak kata 7 ke berapa terpulih kepada kita lah. Tak wajib. Eh, yang pun mengaji 8. Oh, sudah. Dok balas di nombor. Dah tak apalah nombor kau berapa dia. Hak penting ni kata kita mengaji betul anggota zahir dulu. Tujuan betul anggota zahir kerana nak betul hak ni raja dia ni hak dalam. Nah, dalam hati ni. Nah. Tak ada istilah hati, gapo dia apa semua pisah di antara hati dengan anggota zahir.